Tepuk tangan buat kebangkitan Yesus Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Silakan duduk kembali. Selama Paskah, belum semuanya, enggak ada jawaban. Selamat Paskah, belum semuanya. Selamat Paskah. Billy Graham pernah berkata, salib Yesus membuktikan betapa seriusnya dosa manusia. Tetapi salib Yesus juga membuktikan betapa besarnya kasih Tuhan buat saya dan saudara. Kematian Yesus memberikan jaminan pengampunan dosa, jaminan keselamatan, dan kebangkitan Kristus merupakan jaminan masa depan yang indah bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, kita hari ini memperingati hari kebangkitan Kristus. Dalam peristiwa Paskah, peristiwa penyaliban Kristus, kalau Anda baca dari empat Injil, ada begitu banyak situasi dan keadaan yang terjadi. Itu seperti puzzle yang kalau Anda lihat satu persatu, memberikan sebuah pemahaman dan pengertian yang dahsyat betapa Tuhan sangat mencintai kita. Ada banyak orang bicara khotbah tentang Maria Magdalena dalam peristiwa Paskah. Ada yang bicara tentang Simon Petrus yang menyangkal, yang akhirnya dipulihkan Tuhan. Ada juga yang melihat dari sisi yaitu Yusuf Arimatea yang akhirnya rela memberikan kubur yang baru yang belum pernah dipakai di tamannya untuk tempat Yesus dikuburkan. Dan ternyata Yesus keren sekali, cuman pinjam kubur tidak lama-lama, hanya 3 hari. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara, ada satu bagian peristiwa dalam penyaliban Yesus yang kita tidak boleh lewatkan, yaitu ketika ada seorang kepala pasukan tentara Romawi di mana dia diberikan sebuah perintah oleh Pontius Pilatus untuk yaitu memimpin anak buahnya para tentara Romawi dalam proses baik penangkapan Yesus, juga termasuk penyiksaan Yesus sampai jalan Via Dolorosa di mana Yesus memikul salib yang berat, jatuh berkali-kali, dan sampai akhirnya Yesus disalibkan di atas kayu salib. Kepala pasukan tentara Romawi ini jelas bukanlah orang yang percaya Tuhan. Jelas dia adalah orang yang, suraku, mungkin ateis sebelumnya. Tetapi Alkitab mencatat apa yang terjadi setelah orang ini melihat dari awal sampai akhir kematian Kristus dan membuat hidupnya berubah. Lihat di dalam Markus 15 ayat 39. Markus 15 ayat 39, Alkitab mencatat, waktu kepala pasukan, yaitu kepala pasukan Romawi yang membawahi sekitar 350 tentara Romawi, yang berdiri berhadapan dengan dia, berhadapan dengan Yesus, waktu Yesus di atas kayu salib, jadi tidak jauh tapi dekat dengan salib Yesus, melihat matinya demikian, melihat bagaimana cara Yesus mati, berkatalah ia, kepala pasukan Romawi, sungguh orang ini, Yesus adalah anak Allah.
sejarah gereja mencatat, akhirnya kepala pasukan tentara Romawi ini percaya Yesus. Dia mengaku Yesus Tuhan. Dan dia menjadi orang Kristen yang pertama di antara tentara Romawi. Yang akhirnya sejarah gereja mencatat, dia mulai memenangkan banyak tentara Romawi kemudian. Dan kalau Anda hubungkan dengan zaman Rasul Paulus di penjara di Roma, maka akhirnya Paulus juga memenangkan begitu banyak orang-orang Roma kepada Tuhan Yesus. Dari orang yang ikut memimpin penyaliban Yesus, menyaksikan setiap peristiwa demi peristiwa, bahkan selalu mendekat dengan salib Yesus, telah mengubah hidup orang ini menjadi percaya Yesus. Saya percaya ini menggambarkan betapa Tuhan mengasihi semua saudara dan saya. Katakan amin. Mungkin kita dulu adalah orang yang membenci Yesus. Mungkin kita dulu adalah orang yang menolak Yesus. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan kita dapat jaminan keselamatan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang. Kira-kira apa yang membuat kepala pasukan tentara Roma ini sampai mau percaya Yesus? Saudara bisa coba renungkan bahwa dia ini bukan pertama kali menyaksikan peristiwa penyaliban. Zaman itu, seorang penjahat yang layak dihukum mati, maka hukuman matinya adalah disalibkan. Entah sudah berapa puluh orang penjahat yang disaksikan oleh kepala tentara Romawi ini, atau beberapa ratus orang yang pernah disalibkan, dan dia pandang, dia udah lihat banyak darah, dia udah lihat banyak penderitaan di kayu salib, dia udah lihat banyak orang mati di kayu salib. Tapi yang ajaib, satu-satunya, yaitu Yesus membuat hidupnya berubah. Saya tidak mau melebih-lebihkan, tapi kembali lihat dari ayat ini. Dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus, di dekat salib Yesus, melihat matinya demikian. Melihat bagaimana cara Yesus mati di kayu salib. Dan itu yang mengubah kehidupannya. Saudara sekalian, saya yakin dia melihat waktu Yesus disalibkan, gelap gulita. Dia juga melihat tentang gempa. Dia juga melihat, saudara, itu bagaimana banyak kuburan yang mulai terbelah dan orang-orang kudus mulai bangkit. Dan mungkin dia juga melihat, saudaraku, yaitu begitu banyak orang ketakutan dan sebagainya. Tapi yang ajaib begini, yang saya yakin di dekat salib Yesus, dia mendengar 7 perkataan Yesus terakhir di kayu salib. Dan dari 7 perkataan Yesus yang dia dengar itu, dia melihat bagaimana Yesus adalah seseorang pribadi yang berhati besar, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sebuah karakter yang ajaib, yang berbeda dengan semua perkataan-perkataan para penjahat-penjahat yang lain yang pernah disalibkan. Dan dia melihat Yesus berbeda. Nah, saudara sekalian dengar baik-baik. Perkataan seseorang di masa sukar itu menunjukkan isi hati orang tersebut dan seberapa besar kapasitas hati orang tersebut. Saya ulang lagi. Kalau saudara mau tahu isi hati seseorang sesungguhnya seperti apa, jangan dilihat waktu dia baik, sukses, semuanya lancar. Tapi lihat apa yang dia ucapkan saat dia menghadapi masa sukar. Saat dia menghadapi masa yang berat, pergumulan. Apakah dia mengeluh? Apakah dia maki-maki?
apakah kata-kata makian, kebencian, kemarahan, atau kekecewaan yang keluar. Yang ajaib, waktu dikenalkan dengan hamba Tuhan ini, dia kaget. Karena di sebelah hamba Tuhan ini ada seorang pemuda di kursi roda. Lalu hamba Tuhan ini dengan senyum mengenalkan, ini anak saya, putra saya, yang beberapa hari kemarin kecelakaan mobil. Dan akhirnya kakinya diamputasi. Mendengar itu, si anak muda yang belum percaya Yesus diam, cuman memperhatikan. Lagi mengajar tentang Bible study. Tidak lama kemudian ada ketukan pintu. Karena ruang tamu dengan pintu tidak terlalu jauh dan kecil ruangannya. Jadi mereka mendengar semua. Waktu dibuka oleh si hamba Tuhan, di depan rumah malam itu, dua orang polisi. Polisi berkata, minta maaf, apa betul ini rumah dari seorang anak wanita remaja bernama ini. Lalu hamba Tuhan berkata, oh betul, saya adalah ayahnya. Mohon maaf, saya memberikan sebuah berita. Kami menemukan anak perempuan gadis Anda mati dibunuh orang secara brutal dan sadis. Dan anak perempuan Anda diperkosa sebelum dia mati. Kalimat itu jelas seperti petir yang menyambar. Anak-anak muda yang di ruang tamu shock. Setelah itu hamba Tuhan berkata kepada polisi, terima kasih buat informasinya. Saya akan tetap melanjutkan Bible study, selesainya saya akan segera ke rumah sakit. Polisi minta izin, dia tutup pintu. Anak-anak yang lain semua terdiam. Hamba Tuhan ini pun nangis. Dan dia berkata, Lord, I don't have question. Tuhan, aku tidak mau tanya apapun dengan Engkau. I just trust you. Aku hanya percaya kepadamu. Kalimat itu membuat anak-anak muda nangis. Mereka melihat hamba Tuhan yang kehilangan dua anaknya. Tapi tidak pernah mengeluh. I just trust you. Saudara tahu akibatnya. Pemuda yang belum percaya Yesus tadi. Malam itu juga. Hanya karena perkataan hamba Tuhan ini. Di masa sukar. Membuat dia percaya Yesus. Dia mau jadi hamba Tuhan. Dia masuk sekolah Alkitab. Dan kalau Anda tahu di Amerika dan Kanada, ada beberapa gereja bernama Vineyard Church. Dan itu didirikan oleh hamba Tuhan, anak muda ini. Yang melihat teladan hidup seorang hamba Tuhan di masa sukar. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Kebesaran hati seseorang akan terlihat dari perkataannya di masa sukar. Saudara sekalian, inilah yang membuat kepala pasukan Romawi berkata, wow, ini orang beda daripada yang lain yang pernah disalibkan. Dari 7 perkataan Yesus, dia melihat kebesaran hati daripada Yesus. Judul khotbah saya di Minggu Paskah tahun ini adalah kebesaran hati. Big heart. Mungkin Anda berkata, kenapa kita perlu belajar kebesaran hati? Minta tolong AC-nya mungkin dimatikan. Bulan ini kita belajar time to expand. Waktu perluasan. Dan kalau saudara dalam hidup saudara, dalam keluarga Anda,
di dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam keuangan, dalam seluruh area hidup kita. Saudara, kalau mau alami, yaitu perluasan, dengar baik-baik. Itu harus dimulai dari yang di dalam dulu, yang harus diperluas. Kapasitas hati kita terlebih dahulu yang harus diperlebar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati manusia ibarat seperti wadah. Dan seberapa besar wadah hati kita menentukan seberapa banyak daya tampung yang akan bisa ditampung. Coba bayangkan kalau misalnya kapasitas hati kita sekecil ini, mau dikasih air yang banyak seperti air terjun yang luar biasa derasnya. Percuma saja. Karena dia cuma bisa menampung air sebesar kapasitasnya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa dipercaya Tuhan lebih besar, bisa diberkati lebih dahsyat, bisa lebih, yaitu lebih lagi daripada hari ini. Pertama kali yang harus kita perbuat adalah perluas kapasitas hati hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kebesaran sebuah gereja ditentukan oleh kebesaran hati para pemimpinnya. Kebesaran sebuah keluarga ditentukan oleh kebesaran hati orang tuanya. Kebesaran sebuah bisnis perusahaan ditentukan oleh kebesaran hati bos dan para stafnya. Kebesaran sebuah negara ditentukan oleh kebesaran hati para pemimpin dan rakyatnya. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudara sekalian, di Minggu Paskah kita akan meneladani Tuhan Yesus yang ternyata memberi teladan sebuah kebesaran hati. Dan dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, kita akan belajar seperti Yesus, supaya hatiku jadi semakin besar, supaya kapasitas hidupku semakin luas. Seperti apa? Belajarlah dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Saya sudah khotbah 7 perkataan Yesus di kayu salib berkali-kali dengan berbagai tema. Saudara sudah dengar berkali-kali khotbah dari 7 perkataan Yesus. Tapi izinkan hari ini Tuhan mewahyukan. Mari kita belajar seperti Yesus. Dari 7 perkataannya kita mengerti ada 7 hal yang harus kita miliki agar hati kita semakin besar. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yuk kita akan mulai perjalanan kita 7 perkataan Yesus yang menunjukkan kebesaran hati yang Yesus miliki dan harus kita miliki. Yang pertama, Lukas 23 ayat 34a. Alkitab berkata demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ulangi lagi kalimat ini, ucapan Yesus mulai, "Ya Bapa." Ayo keras, katakan haleluya. Belum selesai, katakan haleluya. Ayo ucapkan keras, 2, 3. Belum semuanya, ayo ulangi. 2, 3. Kata pertama yang Yesus ucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kebesaran hati dimiliki oleh siapa? Yang pertama, oleh seorang pengampun. Seorang pengampun. Yesus bukan seorang pendendam. Tetapi Yesus adalah seorang pengampun. Dan Anda mungkin berkata, "Ya kan dia Yesus, Pak. Dia kan tidak merasakan betapa saya disakiti, betapa saya dilukai. Saya pernah nolong orang masuk ke kerjaan, setelah dia di kerjaan yang sama, malah nikam saya, Pak. Sakitnya tuh di sini. Saya udah banyak habis, Pak, untuk pacar saya. Ditikung orang lain. Mengkhianati saya, sakitnya tuh di sini, Pak.
Saya sudah banyak membiayai keluarga saya sudah banyak menolong keluarga saya. Ternyata malah dia menyakiti, mengecewakan saya. Sakitnya di sini. Jujur. Dibanding dengan apa yang Yesus alami, lebih sakit mana? Ribuan orang dia beri makan. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia juga kemudian mengajar kebenaran. Bahkan murid-muridnya pun 3,5 tahun dia pelihara. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Orang-orang Yerusalem yang beberapa saat sebelumnya berteriak, Hosana, Hosana. Tapi hari itu berkata, salibkan dia, salibkan dia. Sudah bisa bayangkan betapa sakitnya Yesus. Bagaimana dia ditelanjangi. Dia tidak berbuat kriminal, tapi dianggap penjahat kriminal. Dia sampai dihajar, disesah, dan kemudian diarak di kota. Dan Anda bisa bayangkan satu kota mengolok-olok dia, mentertawakan dia, mengejek dia. Bahkan sakitnya paku itu, bahkan juga hujaman tombak, dan juga hujaman cambuk dan sebagainya, mahkota duri. Tapi yang dahsyat adalah kebesaran hati Yesus terlihat. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ayo tepuk tangan buat Allah kita, Sang Pengampun. Untung kita bukan punya Tuhan pendendam. Coba bisa bayangkan kalau Tuhan punya sifat pendendam kayak saya dan saudara. Habis kita udah lama. Ya kan, Saudara? Ada merasa sama saya, Tuhan Pengampun. 2, 3. Anak-anaknya juga harus. Enggak berani ngomong, Saudara. Anak-anaknya juga harus pengampun. Oke, Pak. Saya mengampuni. Asal dia, si kunyuk itu datang. Dan sujud di depan saya minta maaf. Saya baru mengampuni. Saudara tanya, saya tanya. Apa Yesus mau ngampuni itu karena orang-orang yang menyalibkan dia, terus sujud di depan salib Yesus. Ampuni aku. Aku sadar aku bersalah. Enggak loh. Bahkan mereka lebih gila, lebih jahat, bahkan mengolok-olok Yesus setelah Yesus mengampuni. Dan Anda harus tahu, kebesaran hati seseorang akan terukur dari sifat pengampunan yang dia mau berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Tetapi pengampunan akan memperbaiki masa depan kita. Jangan rusak masa depan saudara. Karena kau terus simpan dendam, kebencian, tidak mau ngampuni. Saudara sekalian bayangkan. Saya sampai nangis berkata, Tuhan terima kasih. Engkau memberi teladan. Petrus yang menyangkal dia sampai sumpah tidak kenal Yesus. Pagi itu di tepi danau. Kamu punya makan enggak? Enggak punya. Nih, aku kasih makan. Nih, tebarkan jalanmu ke kanan. Aku berikan banyak. Itu kerennya Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara, Senin, Selasa, dan Rabu kemarin. Ada satu kebahagiaan dalam hati saya yang sangat luar biasa. Dalam sejarah gereja-gereja Indonesia se-Amerika Kanada. Untuk pertama kalinya, sekitar 90 hamba Tuhan dan leader gereja. Dari berbagai denominasi gereja Indonesia. Baik yang karismatik sampai yang protestan sampai dari Amerika dan Kanada. Walaupun belum semuanya. Tapi Anda tahu, kita kumpul sama-sama buat retreat para gembala. Kok ada yang senang, Saudara? Anda bisa bayangkan, ngumpulkan jemaat jauh lebih gampang daripada ngumpulkan pendeta. Para pendekar-pendekar kumpul dari berbagai state. Dan Anda tahu, semua rata-rata berkata, ini adalah retreat yang di luar daripada yang kami harapkan. Jauh daripada yang kami harapkan. Anda tahu, dari sejak session awal sampai akhir Tuhan kerja. Dan yang ajaib,
itu sekian banyak gembala yang Anda ngerti kan? Kadang-kadang gesekan, berantem, musuhan, iri-irian. Hari itu semua peluk-pelukan, saling berkata minta maaf dan saling mengampuni. Wow, saya percaya Amerika, Kanada akan alami revival besar. Katakan amin. Nah, kalau para gembalanya saja sudah damai, jemaatnya jangan masih ada yang musuh-musuhan. Kenapa? Seorang pengampun adalah orang yang punya hati besar. Dan mungkin ada berkata, tapi saya gak bisa ngampuni, terlalu sakit. Belajar dari Yesus. Gimana cara Yesus di tengah hal yang menyakitkan dia bisa ngampuni? Dia berkata, ya Bapa. Kata bersama saya, ya Bapa. Dia sedang panggil Bapa, sumber kasih. Aku gak mampu, tapi tolong aku. Dan Anda harus tahu, kita memang tidak mampu mengampuni dengan kekuatan kita. Tapi mintalah kasih Bapa Surgawi. Dia akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Yang berikutnya dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus berkata, sebab mereka orang-orang ini yang menyalahkan aku, gak tahu, gak sadar apa yang mereka perbuat. Yang pertama, mintalah kekuatan kasih Bapa untuk memampukan kita mengampuni. Tapi yang kedua adalah, mintalah roh pengertian dari Roh Kudus. Buat aku ngerti. Makanya Yesus berkata, oh pantesan mereka jahat nyalipkan aku. Karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Mereka dirasuk setan. Kalau saudara punya roh pengertian, saudara akan dengan mudah bisa ngampuni. Oh kenapa ya? AI satu itu kalau ngomong petis. Oh pantesan, karena dia ditinggal suaminya untuk selingkuh. Pantesan, karena dia gak bisa marah sama suaminya, udah hilang. Marahnya sama teman kerjanya. Oh kenapa kok dia begitu kasar? Oh pantesan, karena dia dari keluarga broken home. Gak jelas siapa orang tuanya. Oh kenapa kok dia sampai berkata yang begitu jahat? Oh karena dia keadaannya sangat menyedihkan. Tidak seberuntung hidup kita. Kalau saudara punya roh pengertian, saudara tidak akan lagi benci, malah kasihan. Dan Anda justru rindu menjadi berkat bagi orang tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jadi jangan marah kalau ada orang jelek-jelekin. Orang yang suka menjelekkan, itu tanda dia tidak lebih baik dari saudara. Betul, saudaraku? Orang yang suka ngomongin dari belakang, itu tanda mereka di belakang saudara. Anda lebih depan. Lu amin? Kalau ada orang mau menjatuhkan saudara, berarti saudara di atas mereka. Amin? Makanya gak usah lagi pahit. Coba senyum sekarang dengan kepala tegak. Pandang. Bayangkan wajah si kunyuk satu itu. Dan katakan, ulangi doa Yesus. 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tepuk tangan yang meriah dan kemuliaan. Yang kedua. Perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya. Kepada salah seorang penjahat yang disalib bersama Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya mau tanya buat saudara, penjahat yang di sebelah mana yang akhirnya bertobat? Yang kanan atau yang kiri Yesus? Hah? Gak ada ayatnya kanan. Itu tafsiran orang sendiri. Gak dijelaskan oleh Alkitab kanan atau kiri. Makanya banyak orang tuh begitu. Pokok yang kanan itu yang baik, yang kiri yang jelek. Makanya kalau ke gereja jangan duduk di sebelah kiri. Duduklah di sebelah kanan. Enggak dijelaskan, pokok salah satu penjahat menghujat, satunya bertobat. Tapi yang ajaib gini-gini, saudara bisa bayangkan, Yesus lagi di mana? Yesus tidak sedang di Starbucks lagi ngopi. Oh
kamu mau selamat? Oke, kamu bersama aku di Firdaus. No. Yesus tidak sedang di China buffet. Sambil makan, yuk kamu selamat ya. No. Yesus sedang menderita. Dia sedang di kayu salib. Dia sendiri sedang susah. Dia sendiri sedang mengalami beban yang berat. Tapi masih peduli sama orang lain. Tidak ada yang amin. Amin. Kebesaran hati dimiliki oleh orang yang pertama pengampun. Yang kedua, orang yang peduli dengan orang lain. Justru saat saudara sedang banyak masalah, lalu Anda berkata, sudah saya tidak mau pelayanan. Sudah saya tidak mau berkorban. Sudah saya tidak mau ke gereja. Anda justru buat pilihan yang salah. Dengar baik-baik. Ketika Anda sedang punya beban berat, jadilah seperti Daud yang berkata, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berlari di antara orang banyak, mendahului mereka. Kemana? Bukan diskotik. Kemana? Bukan kasino. Ke dalam rumah Tuhan. Ada orang cenderungnya gini, kalau lagi banyak masalah, bete, malah gak muncul ke gereja. Salah. Justru waktu Anda banyak masalah, muncullah ke gereja. Tidak ada yang amin, amin. Ya, jadi ini yang muncul ini adalah orang yang bermasalah semua. Tapi lihat, bagaimana Yesus sedang dalam pergumulan, dia mau peduli, care dengan orang lain. Hari ini ada banyak orang hidup egois. Yang penting saya, me. Tapi jujur, saudaraku, kebesaran hati seseorang akan terukur dari seberapa besar dia peduli akan orang lain. Karena apa yang kita makan akan habis. Tetapi apa yang kita beri akan kekal sifatnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Dan tahukah Anda ketika kita mau peduli dengan orang lain? Sebenarnya itu bukan cuma menolong, menyelamatkan orang lain. Tapi sebenarnya itu juga sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Satu sore di Manhattan, New York, ketika sudah mulai gelap, seorang bapak keluar dari lubang subway, menyeberang ke jalan pintas di Central Park, taman yang gede di tengah Manhattan, untuk menuju apartemen di seberang tempat dia tinggal. Lagi dia jalan buru-buru, mendadak dia dengar teriakan wanita, "Help me, help me, help me, tolong, tolong, tolong." Sekian detik dia bergumul. Mau nolong atau enggak? Kalau saya nolong, saya terlambat pulang ke rumah. Kalau saya nolong, konsekuensinya bisa-bisa orang yang sedang mengalami kejahatan itu malah penjahatnya melukai saya. Sekian detik dia berpikir, nolong apa enggak ya? Tapi untung dia memutuskan, sudah aku tolong saja. Dia lari mencari suara wanita yang teriak-teriak minta tolong. Begitu mendekati semak-semak di tengah kegelapan, larilah pria lain penjahat itu. Dan seorang wanita yang ternyata hampir diperkosa oleh pria yang lari itu. Mendadak wanita itu lari mendekat kepada pria bapak yang menolong. Dan memeluk dan berkata, "Daddy, Daddy, Daddy." Dia kaget. Itu adalah anak gadis wanitanya. Dia nangis. Seandainya dia berkata, saya masih sibuk, enggak usah nolong. Dia lewat. Dia akan nyesal seumur hidup. Karena anak wanitanya sedang jadi korban. Tapi dia bersyukur, dia mau peduli dengan orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Ada seorang hamba Tuhan saksi begini. Satu saat dia ke sebuah mall yang mewah di Jakarta. Lalu dia mau ke kamar mandi, toilet umum. Dia masuk, sepi. Selesai dia mau cuci tangan, dia lihat itu tisu berserakan di bawah. Lalu dia berinisiatif ambil pungutnya tisu-tisu itu. Masukkan ke sampah. Setelah selesai bersih, dia cuci tangan. Mendadak petugas penjaga toilet itu masuk. Lalu berkata, "Loh,
Bapak mengambil kerjaan saya. Bapak mengambil tugas saya. Lalu si hamba Tuhan itu senyum. Enggak apa-apa kok. Saya cuma mau nolong. Lalu si tugas itu berkata, Bapak orang Kristen ya? Duh, kok kamu tahu saya orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Pasti orang Kristen. Iya. Kenapa kamu kok tahu? Karena minggu lalu juga ada orang lain yang juga membersihkan. Dan waktu saya tanya, dia orang Kristen. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Mau peduli gak? Anda masuk ke restroom gereja ini, ada tisu berserakan. Ah, bukan tugas saya. Ah, bukan saya. Tak tambahin sekalian. Sudah kotor, semakin dikotori. Anda tidak punya hati besar. Bulan ini kita kembali melayani kota ini membersihkan sampah. Saya bersyukur ada orang-orang berjiwa besar dari gereja ini. Yang walaupun secara ekonomi diberkati, tapi rela keliling narik sampah dengan mobil penyapu jalan kita. Saya yakin upahnya di surga gede banget. Seperti alat penyarik sampah. Mahkotanya seperti itu. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Yang ketiga. Lihat perkataan Yesus di atas kayu salib yang ketiga. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya, yaitu Maria, dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, di sampingnya, berkatalah ia, Yesus di atas kayu salib, kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu, yaitu Yohanes, menerima dia, Maria, di dalam rumahnya. Yesus sedang menderita, hampir mati. Lihat Maria ibunya, yang pernah melahirkan dia, pernah membesarkan dia, mengasuh dia. Kalau dia mati, bangkit dan naik ke surga, bagaimana dengan Maria? Dipercaya Yusuf, suami Maria, sudah meninggal. Jadi Maria seorang janda. Maka apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Yohanes, mulai hari ini Maria, jadikan ibumu. Maria mama, women, mulai hari ini itu Yohanes adalah anakmu. Dan Alkitab berkata sejak hari itu, Yohanes menerima Maria seperti ibunya sendiri dan menampung di rumahnya. Kebesaran hati seseorang tidak hanya dinilai dari pengampun, bukan hanya dari orang yang peduli dengan orang, tapi yang ketiga, orang yang bertanggung jawab. Saudara, banyak orang pintar menjawab, giliran nanggung, cuci tangan semua, lepas tangan. Tetapi orang yang punya kebesaran hati adalah orang yang belajar bertanggung jawab walaupun hal-hal yang kecil. Cuman beberapa orang. Walaupun hal-hal yang kecil. Amin, saudaraku. Maukah kita bertanggung jawab dari hal yang kecil? Yesus berkata, siapa setia dari perkara kecil akan dipercaya perkara apa? Tanggung jawab dengan kepercayaan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jangan berdoa begini, Tuhan aku minta lebih banyak berkat. Tuhan aku minta supaya kerjaanku lebih banyak lagi, lebih besar, lebih maju. Gereja lebih maju, bla 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 bla. Keluarga aku lebih maju. Itu gak salah. Doa Yabes, kiranya engkau memperluas daerahku. Gak salah. Tetapi dimulai, Tuhan, biar aku bisa bertanggung jawab. Yang percaya, katakan amin. Lihat bagaimana Yusuf tidak langsung jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi dia setia dari tanggung jawab yang kecil. Di rumah Potifar, dia belajar ngatur. Kalau di penjara lebih banyak orang, dia atur dengan baik. Tuhan lihat, sudah bisa dipercaya, tanggung jawab, angkat. Dan jadi Perdana Menteri di Mesir. Daud sebelum dia jadi Raja Israel. Alkitab berkata dia bertanggung jawab untuk menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba ayahnya. Cuman 2 atau 3 ekor. Tapi lihat Alkitab mencatat bagaimana Daud bertanggung jawab.
Sampai ketika dia harus pergi ke medan perang untuk membawa bekal makan buat kakak-kakaknya, Alkitab mencatat, maka Daud menyerahkan kambing domba itu, mempercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, belajarlah bertanggung jawab. Banyak suami hari ini tidak tanggung jawab. Banyak ibu tidak mau tanggung jawab. Banyak orang tua tidak tanggung jawab. Banyak anak-anak tidak tanggung jawab. Saudara sekalian, satu hal, kebesaran hati seseorang terukur dari tanggung jawab yang dia mau pikul. Dan mari kita belajar, sejak kita memutuskan menikah, itu bukan bicara kayak drama Korea. Satu datang dari sana, satu datang sana, hujan rintik-rintik, bunga bertaburan. Itu film. Nikah itu realitanya adalah apa? Tanggung jawab. Ya kan? Ini gak mau nikah semua ini. Orang yang mau bertanggung jawab, katakan amin. Banyak orang itu mental victim. Ada apa-apa dia merasa sebagai korban. Aku ini korban loh. Aku ini korban. Terus sibuk apa? Nyalakan orang lain. Dia lempar tanggung jawab. Anak nakal, kita ini korban. Kerjaan gak bagus, kita ini korban. Oh, ketika di dalam pelayanan gak maju, ini kita ini korban. Gara-gara. Nah, Anda tahu, orang yang tanggung jawab, dia tidak akan punya mental victim. Tapi dia akan bertanggung jawab. Oke, ini kesalahan saya mau perbaiki. Contoh, ada orang ngeluh gini, kenapa ya? Agent-agent itu pilih kasih. Teman saya di sebelah saya telepon, langsung dikasih kerjaan. Saya telepon, oh sorry, gak ada kerjaan. Oh sorry, penuh. Saya ini korban. Agent-agent benci sama saya. Stop dulu, jangan punya mental korban. Cek dulu. Kenapa ada orang-orang tidak mau membuat kita bekerja? Cek, jangan-jangan kita kerja malas. Jangan-jangan kita di pabrik, di kantor, di kerjaan, perusahaan, tukang buat kerusuhan. Jangan-jangan kita adalah tukang, orang yang tidak tertib, handphone dan sebagainya lagi kerja. Ya enggak salah. Akhirnya banyak orang tidak mau memperkerjakan kita. Sama halnya juga. Kenapa ya? Kok anak-anak nakal? Terus kemudian nyalakan orang lain. Ini gara-gara guru sekolah, gara-gara gereja, gara-gara lu. Kita gereja sekolah membantu. Tapi Anda sebagai orang tua yang punya tanggung jawab utama untuk masa depan anak-anak saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama. Dan Anda tahu salah satu tanggung jawab yang Tuhan ngomong sama saya jelas. Perhatikan next gen, next generasi. Makanya salah satu rahasia awet muda, jangan cuma kumpul sama orang-orang yang lebih tua, maupun usianya sama. Kumpul sama anak-anak yang lebih muda, kita akan jadi lebih muda, saudaraku. Saya sama istri sampai ngomong gini, nah iya, barengin anak-anak muda, gak pernah habis energinya. Sampai sudah perjalanan sekian lama, tetap energi kita yang sudah tua, letoy, saudaraku. Ya tau, masih doa lagi, ya tau, nyembah lama. Sampai kemudian, terus saya tanya, tidurnya jam berapa? Jam 3 masih baru tidur. My God. Jam berapa bangun? Jam 10 bangun. Nah, Anda tahu saudara. Tapi mau enggak mau, itu tanggung jawab. Tapi jadikan tanggung jawab bukan satu beban, tapi satu sukacita dan kenikmatan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Yang keempat. Lihat Matius 27 ayat 46. Ini baru yang keempat ya. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang berkata dari ayat ini, coba lihat, Yesus bukan Tuhan. Makanya dia teriak kepada Tuhan. Lalu diplesetkan, salah. Anda harus tahu, salah satu tujuan Yesus mati di kayu salib adalah apa? Menanggung memikul setiap dosa saya dan saudara. Jadi secara fisik memang Yesus yang disalib. Secara rohani, dosa kitalah yang dia tanggung.
dosa kitalah yang dia pikul. Sehingga Anda tahu, antara kekudusan Tuhan dengan semua dosa enggak bisa nyampur. Ibarat kayak minyak dengan air, akan misah. Dan Anda mengerti itu sebabnya Yesus teriak, Eloi, Eloi lama sabatani, Bapa, Bapa jangan tinggalkan aku. Kenapa? Bukan berarti Yesus bukan Tuhan, dia adalah Tuhan. Tapi dosa tidak bisa nyampur dengan kekudusan. Dan lihat cerita Yesus, dia tidak mau kehilangan keintiman dengan Bapa. Saudara sekalian, kebesaran hati seseorang akan dimiliki oleh siapa? Yang keempat, orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang selalu sadar, aku gak bisa tanpa Tuhan. Hidupku ini cuma anugerah Tuhan. Aku gak bisa jauh dari Tuhan. Aku perlu Tuhan. Dan orang itu adalah orang yang berjiwa besar. Tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Tapi kalau orang yang begini bisa, aku bisa kok tanpa ke gereja, aku bisa kok tanpa baca Alkitab, aku sukses kok tanpa Tuhan. Maaf, orang itu adalah orang yang berjiwa sempit. Sudah ibarat sarung tangan. Sarung tangan itu bisa lakukan banyak hal. Bukan karena sarung tangannya yang hebat, tapi karena tangan yang masuk. Hari ini saya dan saudara ada, bukan karena hebat dan gagah kita. Semua karena tangan Tuhan yang memberikan pertolongan yang dahsyat dan ajaib. Banyak orang baru berdoa sungguh-sungguh, baru kebaktian sungguh-sungguh, ketika sedang mengalami persoalan berat. Ya Pak ya? Loh, tanya enggak jawab. Ya Pak ya? Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan terus kasih persoalan. Kenapa? Saat gak ada persoalan, mulai bolos dari gereja. Mulai gak baca Alkitab. Mulai tidak lagi berdoa. Lalu Tuhan di surga berkata, malaikat, siap bos. Itu orang kurang ajar. Sudah aku tolong berkati, sekarang malah vacation terus. Sekarang lu gak salah vacation, gak salah sebenarnya. Sekarang dia tidak mau baca kitab lagi. Dia merasa bisa tanpa aku. Bos, apa yang kita lakukan, bos? Kasih satu persoalan. Siap, bos. Bim. Bos, malaikat lapor. Masih merasa bisa tanpa Tuhan. Kurang banyak malaikat. Berapa, bos? Tambahin 20 persoalan. Bim. Bos, dia masih sombong, merasa bisa tanpa Tuhan. Tambahin 100 persoalan. Bim. Baru mulai gempor. Masih ngotot, masih bisa tanpa Tuhan. Tambahin 1000 persoalan. Bleng, kecepet. Saya mau tanya sama saudara. Bagi Tuhan gampang gak buat gara-gara? Gampang. Saya gak ke gereja gak apa-apa kok. Saya bisa tanpa Tuhan. Saya kerja terus lihat. Yang penting kerja overtime, overtime. Tuhan ngomong, malaikat. Iya bos, kasih gara-gara. Gimana caranya bos? Simple aja. Buat satu uratnya kecentit. Sudah siap gini, Tuhan Yesus. Baru. Makanya jangan tunggu sampai begitu, saudaraku. Orang yang besar hati, orang yang berkata, aku perlu Tuhan. Kalau aku dekat Tuhan, hidupku akan ajaib. Tanpa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Yang setuju, katakan. Oke, sekarang yang keberapa? 5. Totalnya berapa? Terima kasih Tuhan, kok cuma 7 perkataan, bukan 70, kayak wanita Tuhan. Cuma 7, ya. Sekarang yang kelima. Yohanes 15:28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang dikatakan? Kalimat yang kelima, apa? Aku haus. Lebih keras dong, 2, 3. Saudara tahu, waktu saya renungkan ini, saya bilang, makna rohaninya apa Tuhan? Kok sampai kau berkata, aku haus, I'm thirsty. Tiba-tiba Roh Kudus ajari saya. Yesus berkata, aku haus. Memang sejak dia ditangkap, lalu disesah, dia tidak diberi makan, tidak diberi minum.
Jadi sampai di kayu salib benar-benar haus. Saudara sekarang duduk, dengar khotbah. Saya ngomong terus dari tadi. Saya masih ngomong berapa menit, tapi benar-benar haus. Saya haus. Dan ternyata Roh Kudus bilang begini, lihat, inilah perkataan jujur dan tanda kerendahan hati. Yang kelima, kebesaran hati dimiliki oleh orang yang hidupnya jujur dan rendah hati. Maaf ya. Hari-hari ini, banyak orang itu fake. Do you know fake? Palsu. Fake. Jadi bukan cuma drama Korea. Dia juga pintar bermain sandiwara. Dia pokoknya tidak mau orang lain melihat kekurangannya. Dia pokoknya tidak mau orang melihat sebenarnya seperti apa dirinya. Jadi dia berusaha poles, dia tutup-tutupi. Pokoknya harus ada rahasia, orang tidak boleh tahu. Dan saya mau beritahu, hidup yang paling berat, yang paling menderita adalah hidup yang penuh dengan banyak rahasia. Tapi hidup yang paling ringan dan sukacita, hidup yang jujur apa adanya dan rendah hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Ya kan, saudaraku? Ya kan? Kalau gak percaya gini, banyak yang fake. Kalau gak percaya, ya kan? Lihat foto-foto yang muncul di sosial media. Berapa banyak yang ternyata palsu. Aplikasi-aplikasi yang lagi banyak digemari orang adalah aplikasi-aplikasi yang bisa mengubah kulit hitam mangka jadi kinclong putih. Pipi yang gendut bisa kempes. Bahkan badan yang agak pendek dengan aplikasi bisa tambah tinggi. Bagian-bagian mana bisa di-upgrade. Dan begitu orang lihat, wow. Ya jerawat yang banyak bentol sana, bentol sini, kinclong. Sampai lalat mencolok pun kepleset. Wow, aku mau kenal. Begitu kenal, ketemu di Chinatown, jebret. Tak seindah warna aslinya. Loh. Bukan berarti gak boleh, gak apa-apa. Pak Lukas juga pakai aplikasi itu, kadang-kadang. Lu kan jujur. Karena kan foto itu kadang-kadang ada pose gini, kelihatan agak gemuk nih, atau pipi agak ketembem. Masukin. Tapi gini, saudara, jujur ya. Hidup jujur dan rendah hati, itu paling enak. Tidur pun nyenyak. Daripada Anda jaim. Do you know jaim? Sebagai pemimpin, tidak boleh kelihatan kalau pemimpin lagi tidur ngorok. Beberapa anak muda, akhirnya saya tanya, kamu tadi bisa tidur gak? Karena nginep semalam di hotel, anak muda ketawa. Saya gak bisa tidur, pendeta. Kenapa? Pemimpin saya yang satu, terus teman saya yang satu, ngur. Terus yang satu lagi, kerut. Saya gak bisa tidur, gak masalah. Semua kita masih manusia, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian, udah, pokoknya sekarang, kalau di gereja sama di luar gereja, saya apa adanya. Ya, saya suka maki-maki, di gereja juga maki-maki. Saya suka merokok, di gereja juga merokok. Itu malah lebih cepat masuk neraka. Maaf ya, ada orang itu kalau ketemu pendeta, berubah mendadak rohani. Ngomongnya Alkitab. Ngomongnya tentang Yesus. Padahal di luar, bukan haleluya, halelumpia yang diomongin saudara. Nah, gini saudara. Saya berdoa biar kita ini jujur dan rendah hati. Di dalam gereja, sama di luar gereja, sama. Udah ada yang amin. Coba lihat sini, wajah malaikat semua kan? Wajah malaikat, coba lihat kanan gini. Coba lihat, tengok kanan. Wih, wajah malaikat. Kalau di luar, wajah malaikat juga. Kalau di gereja kayak malaikat, di kerjaan sampai orang kucing pun minggir. Awas,
Apa? Nenek Lampir lewat. Nenek Lampir lewat. Itu hidup tidak jujur. Belajar dong. Satu kata yang diucapkan Franklin Graham di depan peti ayahnya Billy Graham. Dia bilang begini. Billy Graham ayahku. Tidak ada dua Billy Graham. Cuman ada satu Billy Graham. Semua orang kaget. Ketika Billy Graham ayahku di atas mimbar khotbah. Dengan di rumah. Sama persis. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Wow, saya berkata, Tuhan, aku mau meneladani seperti itu. Berapa banyak kita fake. Kita palsu. Kelihatan kayak mau keren. Tapi belajarlah jujur dan rendah hati. Itu sebabnya dia berkata, aku haus. Yang keenam sekarang. Yang keenam. Yohanes 19 ayat 30. Berkatalah ia, it is finished. Sudah selesai. Maka dengan ini selesailah khotbah saya. No. Yang keenam. Kebesaran hati dimiliki oleh orang yang bisa menyelesaikan tugas. Saya mau tanya sama saudara. Yesus bisa lari enggak dari salib? Bisa. Baca di dalam Injil Yohanes. Waktu di taman Getsemani. Makanya diplesetkan Getsemani. Tahu ya? Banyak orang itu cari Tuhan bukan datang ke Getsemani. Tapi Getsemani. Supaya aku diberkati. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Yudas dengan para pasukan itu datang. Lalu kemudian Yesus panggil Yudas apa? Kawan, untuk itukah kau datang? Sobat, untuk itukah kau datang? Kalau kita jadi Yesus lain, monyet. Tapi Yesus beri teladan yang bagus. Dia udah tahu Yudas mengkhianati, tapi dia tetap panggil kawan, untuk itukah kau datang? Siapakah yang kau cari? Mereka teriak, Yesus orang Nazaret. Yesus berkata apa? Akulah dia. Dalam Injil Yohanes langsung itu orang termasuk, orang banyak termasuk Yudas yang menangkap dia. Langsung jatuh ke belakang. Dalam sebuah penafsiran teologi itu 3 kali. Ditunggu sampai bangun, ditanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Jatuh lagi. Sampai 3 kali. Maka Yesus menyerahkan nyawa. Bisa enggak Yesus kabur? Bisa. Tapi orang yang berjiwa besar, dia akan menyelesaikan tugas sampai akhir. Begitu dia berkata, aku siap menikah. Itu kayak sebuah seatbelt dipasang. Klik! Naik jet coaster. Dia akan belajar selesaikan. Begitu orang berkata, aku mau melayani Tuhan. Klik! Apapun resikonya. Seberat apapun, seboring apapun, tetap dia berkata, aku selesaikan tugasku dengan baik. Saudara tahu salah satu kesukaan saya makan ikan adalah ikan salmon. Siapa pencinta ikan salmon katakan, yeay! Yang lain cinta uang semua. Saudara tahu ikan salmon adalah ikan yang dilahirkan di sungai. Lalu kemudian dia ikuti aliran sungai sampai ke laut. Jadi ikan salmon dilahirkan di sungai tapi dibesarkan di lautan bebas. Dan jadi besar. Tapi menjelang dia mati. Apa yang ikan salmon lakukan? Dia kembali ke sungai tempat dia dilahirkan. Dia harus berenang ratusan mil menuju tempat dia dilahirkan. Makanya Anda tahu ada banyak film itu salmon mulai lompat sampai sungai-sungai kecil ada batu-batu, ada apa namanya? Bendungan air, dia lompat. Berjuang sampai apa? Dia tiba di sungai tempat dia dilahirkan. Dan di situ dia mulai bertelur dan tidak lama dagingnya pun itu dia siapkan setelah dia mati. Untuk jadi makanan
bagi anak-anak yang lahir dari telur-telurnya. Yesus, dia tahu mau akhir hidupnya. Dia selesaikan tugas. Jangan lari dari tugas. Belajarlah berkata di hadapan Tuhan. Aku mau finish strong sampai akhir hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir. Lega semua. Saya juga lega. Ayat yang terakhir, Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lihat bagaimana kata terakhir Yesus sebelum dia mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Orang yang berhati besar, bukan hanya pengampun, bukan hanya peduli orang lain, bukan hanya bertanggung jawab, bukan hanya intim dengan Tuhan, bukan hanya jujur dan rendah hati, bukan hanya bisa menyelesaikan tugas, tetapi orang yang berbesar hati, yang ketujuh, yang terakhir, memiliki rasa aman. Yesus secure, aman. Dia tahu hidupnya di dalam kehendak Bapa. Hari ini ada banyak orang hidupnya insecure, nggak rasa aman. Dikit-dikit selalu curiga, selalu nggak rasa aman. Saudara sekalian, rasa aman akan kita miliki saat kita percaya total akan pengaturan Tuhan yang sempurna. Ulangi lagi. Rasa aman, secure akan kita miliki saat saudara dan saya punya kepercayaan total kepada pengaturan Tuhan yang sempurna. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saya mau tanya sama saudara. Tuhan atur kita luar biasa tidak? Sampai Alkitab berkata, jumlah rambut di atas kepala pun semua dihitung Tuhan. Jadi yang botak-botak itu tidak menyusahkan Tuhan lagi. Yang rambutnya banyak itu, malaikat itu sudah berapa ya? Sudah gugur 10 Tuhan bos. Ya toh. Tumbuh berapa? Gak ada yang tumbuh bos, sudah tua bos. Makanya kalau yang sudah botak, berapa jumlah rambutnya? Bos, habis semua bos. Nol, zero. Makanya bersyukurlah dengan yang botak. Anda berkata, terima kasih Tuhan. Tidak nyusah-nyusahin Tuhan. Tuhan atur semua hidup kita sempurna. Jadi kalau sampai satu helai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Kita berkata, dia tidak izinkan. Jadi kalau apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara jangan curiga. Belajar trust. Percaya. Pasti semua mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Jangan sibuk bersaing seperti Saul yang insecure dengan Daud. Justru merusak kapasitas hati Saul dan membuat dia kehilangan pengurapan. Saudara, hidup ini ya, jangan menciptakan persaingan. Orang kalau terus bersaing-bersaing, hidupnya cuma sibuk, iri hati, dengki, marah, dan merasa paling hebat. Belajar lari di jalur kita masing-masing. Tuhan didik dan ajari saya. Kamu nak, kamu punya jalur sendiri. Kamu gak usah ngelirik jalur orang lain. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Aku ada kepercayaan aku berikan. Kerjakan maksimal. Dan aku akan lihat hidupmu akan dahsyat. Saudara sekalian, belajar dengan pengaturan Tuhan. Percaya. Hal yang sederhana saja dia atur. Dandani luar biasa. Nanti kalau Anda tidak percaya betapa Tuhan atur kita. Pulang gereja. Ke depan kaca cermin. Lihat betapa Tuhan atur hidup saudara luar biasa. Anda gak tahu buktinya apa? Waktu kita lahir. Rambut di kepala sama alis sama-sama keluar enggak? Sama. Ya kecuali yang lahirnya botak. Rambut di atas kepala tiap minggu tambah panjang.
yang ajaib. Cuman hanya beda berapa senti. Alis gak pernah panjang-panjang. Itu tanda dia perhatikan kita. Coba kalau Tuhan lupa sama saudara. Rambut tambah panjang, ini juga tambah panjang. Maka saudara mau dengar khotbah, sebentar Pak Lukas. Tapi dia dandani kita. Cuman saya banyak ibu-ibu dipelontos alisnya. Dia dandani kita. Kenapa hidung kita lubangnya dua menghadap ke bawah, kok enggak ke atas? Kenapa telinga kita dua, mulut satu? Kok enggak dirubah Tuhan, mulut dua, telinga satu? Kalau yang kecil-kecil saja Tuhan atur. Apalagi masa depan kita indah di dalam Tuhan. Kesimpulannya, jadilah orang yang punya hati besar. Kapasitas hati yang diperbesar akan membuat apapun yang kita kerjakan jadi besar. Yang pertama, jadilah pengampun. Yang kedua, peduli dengan orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, intim dengan Tuhan. Yang kelima, jujur dan rendah hati. Yang keenam, bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Dan yang ketujuh, memiliki rasa aman. Orang-orang yang berjiwa besar di tempat ini, mari kita berdiri bersama-sama.